Hai semuanya, balik lagi ke YouTube channel kita, Katengka Decoration. Nah, kalian masih ingat nggak postingan kita yang ini yang kita angkut barang dekorasi tanpa mobil bak? Nah, sebenarnya ada satu lagi nih kendaraan rahasia kita yang biasa kita pakai buat angkut barang dekorasi. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Tara, ini nih kendaraan rahasia kita guys, motor roda 3 VR. Nah, kenapa sih kita kok bisa kepikiran ya buat angkut barang dekorasi pakai VR gitu kan? Nah, oke, aku jelasin dulu kali ya spesifikasinya, tapi memang nggak secara anak otomotif gitu ya. Ini spesifikasi versi tukang dekor. Jadi, kenapa kita pilih VR sebagai salah satu alternatif angkut barang dekorasi? Karena daya angkutnya itu cukup berat ya, bisa sampai 650 kg. Terus panjang lebarnya itu 1,8 meter kali 1,3 meter bak yang kita pilih. Jadi cukup buat angkut kayak barang dekorasi yang kayak papan-papan kayak gini gitu kan. Tapi yang sifatnya portable tentunya gitu, gak bisa yang satu utuh gitu. Nah terus peralatan yang biasa kita bawa juga gak terlalu banyak, karena kan standar lamaran ya, jadi kayak cuma backdrop 2-3 meter gitu. Jadi masih muat pakai si VR ini. Terus udah gitu, menurut pengemudinya, yaitu suami aku, jadi untuk dekorasi yang jarak deket, terus yang masuk ke gang-gang kecil, gampang banget kalau pakai si VR ini buat keluar masuknya daripada mengendarakan mobil. Jadi itu pertimbangannya dia gitu. Nah tapi memang sih kekurangannya, ya paling untuk jarak yang jauh banget nggak bisa pakai ini. Terus untuk udah gitu, kalau dekornya memang lagi jobnya dapet yang banyak, ya kita tetap harus pakai mobil bak gitu. Nah terus sama kekurangannya lagi, ya paling kalau misalkan pakai CVR ini, kita jadi pisah-pisah kendaraan sama tim yang lain, kayak gitu sih. Nah ini contohnya ketika udah kita packing, jadi bawaan kita pada hari itu muat kan ya, dan nggak yang kayak membumbung tinggi gimana juga enggak. Nah terus kita tutupin pakai terpal, jangan lupa, biar lebih apa ya, ya biar lebih aman aja gitu kan, dan biar lebih rapih aja sih. Nah sama pokoknya ini tuh ya namanya sama-sama bak ya, sama kayak mobil bak sih sebenarnya, ada kaitan di belakangnya ini. Terus ya kita ikat, pokoknya kita ikat yang rapi biar barang-barangnya safety. Jadi gimana nih menurut kalian, ini bisa jadi alternatif enggak? Oke, kayak gini nih persiapan kita biasanya. Udah siap cus berangkat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga menginspirasi. Dah.